Yang kedua isu yang saya nak sentuh pada petang ini adalah berkaitan dengan kenyataan tulisan yang dikeluarkan oleh Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS. Ya. Asas sebagai seorang pendakwah, da'i, ulama tak ada pada Haji Hadi. Apa asas dia? Akhlak. Akhlak itu asas. Ya, asas akhlak. Mesti ada. Ya, Wal'on panggil dia ulama. Tapi saya tak kata dia ulama. Saya kata dia seorang presiden parti. Saya nak letak dia tanah ustaz pun Haji Hadi ni saya tak pernah berani. Sebab moral teruk saudara. Akhlak. Akhlak dia cukup teruk. Dia mengata orang. Ya, fitnah orang. Lawan politik dia. Lepas tu dia menuduh orang. Dan tak ada fakta. Saudara pernah baca tak tulisan dia? Dia pernah tulis dalam Facebook. Pikiat menentang Al-Quran. Selama je dia tulis. Pikiat menentang Al-Quran. Tulisan minda presiden. Tapi dia tak bawa apa hujah pun. Satu hujah pun dia tak bawa. Ya? Pikiat ni, parti keadilan ni menentang Al-Quran. Bawa lah hujah. Barulah orang tahu. Kenapa nak katakan pikiat menentang Al-Quran. Bawa hujah. Tunjukkan beberapa perkara. Satu pun tak apalah. Apa yang dibuat oleh pikiat untuk menggambarkan bahawa parti keadilan ini menentang Al-Quran. Jadi kalau kita baca tulisan ini, banyak mengarut saudara. Hari ini dia, kalau saya tulisan yang terbaru, dia kata apa? Dia kata, undang-undang yang ada hari ini ya, adalah undang-undang penjajah yang masih kekal walaupun dah lama merdeka. Ini di antara tulisan dia. Ha. Dah lama dah kita tak dengar jadi sebut undang penjajah ni saudara. Dah lama dah. Ya. Kita nak dengar dia sebut bahawa undang-undang ini penjajah ya, waktu bila? Waktu dia tidak ada kuasa. Baru kita boleh dengar. Waktu dia tidak ada kuasa, barulah kepala otak dia berfungsi dan teringat bahawa perlembagaan itu, undang-undang itu adalah peninggalan penjajah. Ha, ni Haji pelik sikit. Di otak dia berfungsi masa waktu bila? Waktu jadi pemangkang. Ya. Ha, masa tu otak dia berfungsi, berjalan. Kan? Waktu jadi pemangkang. Waktu jadi kerajaan, dia tak ada otak. Dia tidak boleh fikir. Ya? Waktu dia jadi kerajaan, dia tak boleh fikir. Waktu dia jadi pemangkang, baru otak dia berjalan. Oh, perlembagaan ini penjajah rupanya. Sebab itu dulu, tahun 80-an, dia pernah sebut, perlembagaan ini perlembagaan penjajah. Perlembagaan ini perlembagaan kafir. Perlembagaan ini perlembagaan togut. Wajib menentang perlembagaan ini. Dan menentang perlembagaan ini adalah jihad. Dia sebut. Tahun 81-82. Lawan perlembagaan itu adalah jihad. Dan kalau kita mati dalam perlawanan ini, mati kita, mati syahid. Ramai di luar sana. Anak-anak muda. Yang tak mengikuti, yang tak baca sejarah perjuangan PAS ini. Mereka menyatakan bahawa PAS adalah parti yang bawa Islam. PAS adalah parti yang betul-betul memperjuangkan Islam. Yang sebenarnya mengarut. Kamu yang tak tahu maklumat, kamu yang tak tahu ya, sejarah perjuangan PAS, terutamanya di bawah kepimpinan Haji Hadi. Hari ini, kenyataan hari ini memperkuatkan hujah kita bahawa PAS bukan parti yang bawa ajaran Islam yang sebenar. Sebab dia tidak konsisten dalam perjuangan dia. Hari ini baru dia nak tulis, disebut balik bahawa perlembagaan undang-undang yang ada ini adalah undang-undang penjajah. Walaupun kita dah lama merdeka, dia kata. Keluarnya hari ini, sewaktu dia jadi pemangkang, 33 bulan dia duduk dalam kerajaan, dia jadi duta khas, ya, angkat sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya Abdul Hadi bin Awang, ahli Parlimen Marang, bersumpah mempertahankan perlembagaan persekutuan. Ni perlembagaan yang disebut ni ya. Perlembagaan penambah penjajah ni.